Dan ada kabar mengenai Prilly dan Nagita Slavina yang baru-baru ini pemirsa bernyanyi bersama dan membuat video yang diunggah di akun pribadi vlog milik Gigi dan suaminya Raffi Ahmad. Dan keduanya pun duet menyanyikan lagu Barat dan Indonesia. Setelah melakukan aksi bernyanyi bersama, mereka pun berlibur bersama orang-orang terkasih. Bukan hanya Prilly yang menjalaninya, tapi Gigi juga menghabiskan waktu santai dengan Raffi Ahmad sang suami dan Rafathar anak semata wayangnya. Nah pemirsa gimana ya aksi seru liburan dan santai mereka? Berikut tayangannya. Kehidupan kaum selebritas seakan selalu berwarna. Jika kesibukan bekerja tengah berhenti, tetap ada saja kreativitas lain yang tentunya terus menyedot perhatian penggemarnya. Seperti yang baru saja dilakoni Nagita Slavina dan Prilly Latuconsina. Meski keduanya tak terikat pekerjaan dan tak juga berteman karib, namun Nagita Slavina atau yang akrab disapa Gigi ini bersama Prilly membuat video nyanyi yang diunggah di akun pribadi vlog milik Gigi dan suaminya Raffi Ahmad. Keduanya duet menyanyikan lagu Barat dan Indonesia seperti lagu milik band La Luna berikut ini. Selain lagu berjudul Selepas Kau Pergi Itu, Prilly dan Gigi juga berani duet membawakan lagu barat milik penyanyi asal Inggris Dua Lipa yang berjudul I Gave. So, I'm at my decision, 'cause you're not your best sleep in me. Play victim and switch your position, I'm true, I'm done. So I cut you off, I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on, since we said goodbye. Video duet menyanyi Gigi dan Prilly tersebut baru diunggah pada minggu ini. Padahal kegiatan mereka saat liburan dan sesudahnya pun terpantau tetap padat.